semua, di sini bahan yang aku gunakan ada tali kur. Nanti ukurannya bisa dilihat di sudut kanan atas ya. Ada senar. Ada mutiara 16 mm. Ada juga ciku. Ada kokot udang. Ada paku kikop atau paku 9. Ada tassel mini, ini yang ada lubangnya. Dan juga ada payet pasir. Sekarang kita mulai buat dan kamu perhatiin pelan-pelan ya. Nah, kalau yang ini namanya stopper. Ini cara pakainya, tinggal ditekan seperti ini. Nah, tekan itu tombolnya, tombol. Kemudian masukkan talinya. Nah, seperti ini ya, tekan, tarik. Dia cara penggunaannya seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah, kalau udah dibuka itu paku 9-nya, ini kita masukkan atau kita selipkan. Kemudian kita tekan, kita ketatkan seperti ini. Masukkan ke tassel mininya dan tarik. Kalau mau dikasih lem tembak di bagian dalamnya juga bisa, itu bisa itu bisa membuat tali lebih kuat. Ini kita potong lalu ujungnya kita tekuk. Jadinya seperti ini, dan kita buat di bagian sebelahnya juga. Sekarang kita mau buat di bagian cekunya. Pertama masukkan 4 payet pasir. Kemudian masukkan kokot udangnya. Lalu kita masukkan lagi payet pasirnya 3 piece. Kemudian senar di bagian sampingnya, ini kita masukkan dari arah berlawanan. Ini kita masukin semua ya. Seperti ini ya. Udah masuk semua, kita tarik. Kemudian kita ikat. Lalu kita masukkan 3 cekonya.
Ini senarnya kita pakai keduanya ya. Jadi senarnya kita masukkan dua-duanya ke dalam ciku seperti ini. Lalu masukkan satu payet. Masukkan lagi 3 ciku, kemudian 1 payet. Kita habiskan ciku yang ada di sini. Ini sisa senarnya kita masukin ke bagian dalam cekonya. Kita sisip namanya ya. Nah, lalu kita potong dan kita bakar supaya lebih rapi. Nah, cekonya udah jadi. Ini udah ada 2. Sekarang aku mau sambung di talinya. Nah, ini kalung masker dua fungsinya udah jadi, bisa juga jadi konektor. Sekarang aku mau coba pasang di maskernya. Seperti ini. Nah, kalau panjang gini bisa dijadikan kalung masker. Kalau mau dijadikan konektor, ini nanti tinggal kita pendekin aja sesuai ukuran kepala. Ini tombolnya kita tekan, lalu kita tarik. Ini udah jadi konektor masker. Mudah ya cara buatnya. Oke, terima kasih yang udah nonton videoku sampai habis. Dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Tekan juga loncengnya ya, agar kamu tetap update di video terbaru aku. Nantikan video berikutnya dan terima kasih.